Akibat meluapnya Sungai Bendung Nagrag, pemukiman warga di Desa Nagrag, Kabupaten Cianjur diterjang banjir bandang. Belasan rumah warga di beberapa titik mengalami kerusakan, 3 diantaranya rusak berat. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seperti inilah kondisi pemukiman warga di Desa Nagrag, Kabupaten Cianjur, pasca diterjang banjir bandang dari luapan Sungai Bendungan Nagrag. Meluapnya sungai tersebut disebabkan intensitas curah hujan yang masih tinggi di wilayah Kabupaten Cianjur, membuat ketinggian air sungai tersebut mencapai 3 meter hingga meluap ke pemukiman warga di sepanjang sungai. Akibatnya 15 rumah mengalami rusak, 3 diantaranya nyaris ambruk. Selain menerjang rumah warga, banjir bandang juga merubuhkan tembok penahan tanah di pemukiman padat penduduk. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini petugas gabungan dari PUPR dan BPBD Cianjur langsung melakukan evakuasi puing-puing tembok penahan tanah dan tembok rumah warga yang jebol diterjang banjir dengan menggunakan 1 unit alat berat. Sementara menurut kepala desa setempat, banjir yang menerjang pemukiman warga ini akibat meluapnya air sungai yang disebabkan intensitas curah hujan yang masih tinggi. Akibatnya belasan rumah warga alami kerusakan, serta puluhan rumah warga lainnya terancam. Selain itu, seluas 15 hektar pesawahan di desa alami kerusakan akibat terendam banjir bandang. Guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan, warga terdampak banjir diungsikan ke rumah saudara terdekatnya. Kena dampak parah itu mungkin ada 2-3 rumah dan yang terancam mungkin puluhan rumah dan juga fasilitas umum seperti tempat ibadah juga ada yang kemarin sempat fondasinya itu tergerus sama air gitu. Itu jam berapa air mulai meluap, Pak? Air meluap itu dari jam 5 sore karena dengan derasnya curah hujan yang ada di kami mengakibatkan meluapnya Sungai Bendung Nagrag itu mungkin tidak tertampung ketinggian air sungai itu yang dulunya paling cuma 50 cm pas semalam itu hampir 3 meteran. Kepala desa menambahkan banjir bandang terjadi yang kedua kalinya, namun kali ini dirasa cukup parah karena ketinggian air mencapai 3 meter. Untuk normal ketinggian air di sungai tersebut biasanya tidak kurang dari 50 cm. Dalam kejadian banjir ini tidak ada korban luka maupun jiwa, namun korban terdampak banjir terpaksa harus mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Karena rumah mereka mengalami kerusakan dan mengantisipasi terjadinya banjir susulan. Hingga saat ini baru terdata ada sekitar 15 rumah yang rusak, termasuk fasilitas rumah ibadah, 3 diantaranya mengalami rusak berat. Heri Setiawan, Bandung TV.